Lanjutnya kita kemana? Kita ke Cipur, Setu Gede. Mantap. Kemen... Nyari apa di sana nih kita? Kan, nyari spot foto aja kita. Nyari spot ya. Yang penting yang jalan ya. Asia. Lapar. Parah lapar parah. Di mana kita, Je? Situ burung. Situ burung. Tahu. Kenapa kok bisa situ? Mirip-mirip sama burung. Banyak burungnya kali, Je. Bisa burung. Sejoget. Alhamdulillah. Udah semuanya udah sampai Bogor. Mantep, tinggal mata doang yang belum tidur. Gimana aja? Mata doang belum. Berangkat pagi, berangkat subuh. Berangkat jam 1 ya, jam 2. Dini hari. Berangkat dini hari, jam segini masih sampai Bogor dan nanti sore bakal main bola. Nah. Biar kayak Sadil Ramdhani aja. Matiin dulu di situ gunung ya, mau ke sana? Yuk, gua mau keliling dulu sama Jepri. Sini dulu ya. Yek, mau kemana? Mau hunting. Hunting apaan? Hunting. Tuh. Apaan tanaman tuh? Air. Tanaman air buat apaan? Tuh. Bikin aquascape lu. Menu-menuin akuarium biasa. Asik. Buat nyari cana ya? Hah? Cana bukan? Bukan. Bukan. Buaya. Aligator. Kalau kita mau hunting itu tuh. Mana? Apa sih namanya itu? Lupa gue. Rata ya? Rata ya. Lu kata mau biar buaya. Emang suara buaya kayak gimana, Je? Awas, maaf ya. Ya suara buaya kayak gimana, Je? Kayak lu, wow. Diajak ngebolang sama Jepri. Je, ngebolang, Je. Kita jalan-jalan dulu nih. Nyari tanaman buat ikannya Jepri biar nggak kesepian lagi, padahal cupang banyak banget di rumah nih. Lihat tuh danau situ burung. Je, jadi ngambil? Jadi. Coba lihat ngambil apaan? Tanaman air, bro. Idi. Gua gak tau sih namanya apa. Buat di akuarium. Akuarium nih? Ya. Buat temenan cana nih? Yoi. Nah ini banyak kan di tukang ikan hias? Banyak. Males beli ya? Harus beli. Ini banyak banget di sini. Ada yang gampang apa yang susah ya? What? Iya, ini malah kalau sama orang sini dibuang-buangin. Nih daunnya. Mana coba lihat. Gidi. Buat nyumput ikan, buat nyumput ikan di akuarium. Dan dia enggak terlalu rewel sih kayak tanaman lain. Akar-akar. Cuci dulu ya. Banyak banget di sini sama warga sini dibuangin. Apaan, Je? Kayak ini. Cana. Jenis bentuknya sih kayak cupang. Oh, cupang. Apa kata lu tadi? Namanya Vitata. Vitata. Ya, cuman setelah gua searching-searching dia masuk golongannya
apa gurame dia. Kayak sepat gitu. Bukannya cupang khas Bogor? Bukan. Kayak asinan tuh. Asinan khas Bogor. Ini cupang khas Bogor. Ditata. Ditata dia gurame sama kayak gurame sama ikan sepat. Mantap. Ini enggak ada Anubias nih. Kalau ada Anubias gue pengen nih. Ada Anubias gue pengen ngambil nih. Lumayan nih. Lumayan buat di rumah gue nih Anubias nih. Kapan lagi kan Anubias dapat gratis? Nah, itu dia. Kolam Anubias. Anubias Nana. Waduh. Cek. Udah beres nih ngambilnya nih. Dikit aja. Dikit aja ya. Iya, biar berkembang biak. Biar nanti buat anak cucu kita ya. Jangan maruk. Wow. Pokoknya di sini banyak banget tanaman buat aquascape lah. Teratai bisa jadiin enggak? Enggak bisa kali ya. Kegedean. Buat taman mungkin. Buat taman. Nah, cukup sekian aja kali ya. Sini kita. Ntar gua ajak ke bulan lagi nih gua. Agak gua masih nungguin cupang nih. Cupang konten gue yang kedua belum ada nih sama komunitas Cupang Bogor. Asik. Semalam udah ketemu sama anak-anaknya, cuma belum janjian kapan. Kopi. Ibu. Ada ya. Ada semuanya. Assalamualaikum.